Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini masih berbicara tentang ekosistem. Fokus kita kali ini, kita akan berbicara sedikit tentang daur hidup hewan, ya, atau biasa disebut dengan metamorfosis. Nah, ingatkah kalian ketika waktu kecil kalian menyanyikan lagu seperti ini? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, mungkin kalian pernah juga menyanyikannya atau sering menyanyikannya. Nah, ternyata ya lagu ini merupakan salah satu contoh daur hidup hewan yang akan kita pelajari ini. Nah, jadi metamorfosis, ya, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, adalah suatu proses perkembangan biologi, ya, perkembangan makhluk hidup, terutama di sini adalah hewan, yang melibatkan perubahan penampilan fisik, ya. Jadi bentuknya nanti berbeda, berubah, atau strukturnya setelah kelahiran atau penetasan. Ya, perlu diingat juga bahwa setiap hewan memiliki metamorfosis yang berbeda. Meskipun ada beberapa hewan yang tidak bermetamorfosis. Ya, contohnya nanti kan kita jelaskan. Namun metamorfosis sendiri juga terbagi menjadi dua. Ya, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, mungkin kalian akan bingung maksudnya metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna itu apa. Nah, ya, kita belajar dulu di metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami perubahan fisik yang sangat berbeda tiap tahapannya. Ya, contohnya di sini ada kupu-kupu dan katak. Kalau teman-teman bisa lihat ya di gambar, dimulai dari kanan bawah ya. Jadi setelah kupu-kupu ini bertelur, maka nanti akan menghasilkan ulat ya. Nanti ulatnya secara garis besar akan berubah ya menjadi kepompong. Setelah beberapa waktu di dalam kepompong, maka si ulat ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, terus nanti berputar, ya, melakukan reproduksi, mati, nanti reproduksinya menghasilkan telur ulat lagi, dan seterusnya. Ya, bisa terlihat dari ulat menjadi kupu-kupu sangat berbeda kan? Ulat tidak bisa terbang, sedangkan kupu-kupu nanti bisa terbang. Sama dengan katak. Ya, awalnya katak itu punya ekor, sudah jadi dewasa tidak punya ekor. Awalnya katak hanya bisa di air, namun ketika dewasa bisa di dua tempat. Nah, ini metamorfosis sempurna. Ya, kita akan pelajari metamorfosis tidak sempurna. Ya, sama-sama mengalami perubahan, tapi tidak terlalu beda. Ya, tiap tahapannya. Contohnya ya bisa di keluarga serangga. Contohnya ada kecoa, belalang, atau di sini di gambar ini adalah jangkrik. Ya, jadi dari telur muncul nimfa. Ya, nimfa itu serangga muda. Ya. Dari nimfa sampai imago sampai dewasa, ya bisa kita lihat tidak mengalami perubahan yang berbeda. Mungkin ada beberapa yang hanya berbeda beratnya saja ya, atau besarnya saja. Nah, itu disebut metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.